Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Tursina Inspiring Podcast, episode kesekian. Hari ini berbeda dengan episode-episode sebelumnya, kita tidak mendatangkan alumni, tapi kita hari ini akan ngobrol dengan salah satu santri Tursina, santri SMA, yang sudah hadir bersama saya. Ini satu dari sekian santri-santri berprestasi yang kita punya. Nah, boleh perkenalkan diri dulu, silahkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rain Azam Mentako atau kerap dipanggil dengan sebutan Azam. Saya berasal dari Samarinda, Kalimantan Timur. Oke, Azam ya panggilannya. Benar. Nah, Azam ini sekarang kelas 12, jurusan IPA, betul ya? IPA. IPA. Nah, Azam ini adalah salah satu dari beberapa santri Tursina. Mungkin kalau penonton di rumah sering baca website kami atau stay tune di IG, sering ini ya, seliweran wajahnya gitu. Beberapa kali sudah alhamdulillah menyabet medali, alhamdulillah, perunggu, perak, emas di berbagai kategori. Boleh Zam, kira-kira disebutin nih dari sekian banyak prestasi yang pernah kamu dapatkan di Tursina, kamu raih gitu, mana yang menurutmu paling sejauh ini paling membekas gitu buat kamu? Kalau yang paling membekas menurut saya pribadi justru itu yang waktu pertama kali saya nyoba ikut research competition. Oke, kelas karena berapa itu? Waktu itu kelas 10 semester 2. Kenapa? Jadi waktu itu masih online di rumah. Akhirnya diajak sama beberapa teman, ayo dong nyoba-nyoba ikut ini. Akhirnya kita nyoba, meskipun waktu itu cuma dapat perunggu, tapi menurut saya itu pengalaman lomba di Tursina yang paling beda dari sebelum-sebelumnya. Kenapa kok beda? Karena apa yang bikin beda? Research competition itu pertama kali saya ikut. Karena biasanya saya ikut yang bermodelkan olimpiade. Jadi waktu dihadapkan dengan lomba yang model baru seperti ini, saya jujur agak kagok dan kaget karena ini bukan apa yang biasanya saya lakukan dengan penuh persiapan, teamwork yang berbagai macam hal dan lama, dan akhirnya bisa terjadilah. Alhamdulillah senang ya, dapat perunggu. Kayak ditarik dari comfort zone ya, bahasa anak sekarang ya, gitu. Keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman, bener banget. Nah, itu kan zaman masih pandemi ya, waktu itu ya? Masih pandemi, masih kayak semua lomba itu sepertinya sistemnya online, pembinaan, segala-gala jenis gitu. Waktu itu, apa yang bikin kamu akhirnya tertarik gitu, Zam? Diajak nih sama teman-temanmu, oke lah, coba deh aku gitu, apa waktu itu? Karena waktu itu kan, sebenarnya kelas 10 semester 1 sudah pernah offline kan di sini. Cuman waktu itu sekitar bulan Januari atau Februari itu kita kembali online di rumah. Dan waktu online itu beberapa teman saya langsung ngajak gitu, kayak ini lomba yang beda nih. Dan kenapa pengen nyoba ikut ya, karena satu, udah mulai jenuh dengan olimpiade. Dua, karena pengen nyari hal-hal baru juga sih. Oke, hal baru. Ngomongin jenuh olimpiade, kamu sudah sering ikut sebelumnya, namanya di SMP atau? Dari SD. Dari SD, oke. Ikut apa? Mata pelajaran apa biasanya? Matematika biasanya. Matematika, fokusnya matematika. Fokus. Memang. Oke, dan ini research itu kayak agak beda banget ya, beda memang banget, ya. Jauh kayak sekali. Harus cari jurnal, referensi, trial, error gitu ya. Nulis, hapus. Terus, waktu itu berapa lama kamu persiapan lomba pertamamu itu, Zam? Kamu ingat gak? Kalau gak salah ingat itu mungkin sekitar 2-3 bulan. 2-3 bulan? Lama ya? Lama. Persiapannya apa? Dari sekian proses itu yang paling apa ya, menantang mungkin ya menurut kamu? Yang paling menantang mungkin karena waktu itu belum saling kenal juga ya, Us. Karena kan waktu itu mereka ini gak datang waktu kelas 10 semester 1. Jadi kayak kita masih belum ngobrol satu sama lain, baru ini loh, ini, oh iya, kerjain ya, oke, cuman kayak belum sinkron. Belum klik gitu ya? Belum klik gitu. Akhirnya itu susah sih, apalagi juga ustadznya waktu itu seingat saya, pembimbingnya, beliau ini baru masuk juga di semester 2 itu. Jadi kami masih kesusahan lah buat koordinasi, karena online juga kan. Oke, jadi canggung mungkin ya, kecanggungan di awal, karena nggak pernah ketemu gitu. Nah,
Itu pertama kali kamu ikut lomba kelas 10 paling membekas gitu. Nah, as time goes akhirnya ketagihan kayaknya. Apa yang kemudian bikin ketagihan? Namanya kamu merasakan itu hal baru ya gitu. Enggak banyak orang yang bertahan dengan hal baru itu bahasanya. Apa yang kemudian bikin kamu kayaknya seru, kayaknya aku mau coba lagi apa waktu itu? Sebenarnya kan itu bulan, kalau saya nggak salah ingat, bulan Februari berakhirnya. Bulan Februari selesai, kami dapat pengumuman pemenang, dapat perunggu alhamdulillah. Kisaran bulan Mei apa Juninya ada lagi teman yang ngajak. Oke. Okay. Tapi beda orang, beda tim. Akhirnya, ini beda nih, benar-benar beda. Yang awalnya tuh kesehatan, kayak biologi, kimia gitu, pindah ke matematika dan fisika terapan. Oke. Kita mulai jauh nih. Nah, itu mulai pusing lagi dari awal. Ini apa? Ini apa hal baru lagi? Tapi akhirnya menang sih alhamdulillah. Alhamdulillah tetap menang. Tetap menangnya. Berarti itu kamu diajak oleh teman yang berbeda gitu. Diajak oleh teman yang berbeda. Dengan bidang yang berbeda gitu. Dengan bidang berbeda pula. Nah, ini yang menarik Zan sebenarnya. Apa yang menurut kamu nih ya? Apa yang akhirnya membuat teman-temanmu ini ngajak kamu, Zan? Nah, karena kayak dari sekian banyak anak, kemudian ya kamu tidak state gitu ya, kalau kamu expertise-nya, bukan expertise sih, mungkin kamu interest-nya fokus ke ini, kan kamu nggak state ya waktu kelas 10. Tapi teman-temanmu kok ngajak kamu terus gitu. Nah, menurutmu apa yang jadi selling point ya bahasanya kalau sekarang, daya jual kamu gitu? Mungkin karena jujur saya orangnya nggak begitu aktif secara di kelas tuh, nggak yang saya jawab pak, saya nggak gitu, cuman setiap dikasih tugas ya saya lakukan dengan baik dan itu cukup jauh lah dibandingkan teman yang lain. Akhirnya mungkin mereka, oh ini anak oke nih buat dijadiin teman partner lomba, akhirnya keterusan sampai sekarang. Oke, akhirnya keterusan sampai sekarang, di calling terus ya guys aja, di calling. Oke, terus Zam, ini yang selalu saya pertanyakan kalau anak-anak SMA ikut lomba gitu, zaman saya SMA juga ya dulu ya gitu. Kan namanya kerja tim gitu ya, apalagi masih SMA tuh ya labil gitu ya, sering berantem-berantem tipis lah kayak gitu. Terus kamu gimana membangun chemistry ya bahasanya dengan teman-teman, teamwork gitu, bangun teamworkmu itu gimana waktu itu sama teman-teman yang lain? Ya karena kan kalau di awal akhirnya kita brainstorming bareng kan, brainstorming bareng pembimbingnya juga, bareng ustadznya, akhirnya kita nentuin tugas masing-masing, Nah itu juga ya sempat lah ada beberapa yang kami nggak ngerjain tugas pribadi dan akhirnya berujung ke, loh kok kamu nggak ngerjain sih? Loh nggak mau, aku lagi males, lagi ada urusan lain. Akhirnya kita konflik sendiri, cuman akhirnya kita ngerjain bareng-bareng pada akhirnya. Karena ya kalau nggak diselesain nggak bakal selesai. Kuncinya di situ ya? Kuncinya di situ. Kalau nggak diselesain nggak bakal selesai gitu. Oke, pernah ini nggak ada metode-metode apa ya bahasanya? Kalau pas udah agak dewasa ya, waktu zaman saya kuliah kan kita akhirnya ada momen-momen, ayo duduk nih kita evaluasi bareng, kamu gimana gitu. Kalian juga melakukan itu nggak di usia 15 ya waktu itu 15 gitu. Waktu itu sih nggak ada yang kayak resmi ngumpul bareng ustadznya langsung kamu ngelakuin ini. Cuman waktu itu akhirnya kita sadar diri sendiri kayak, masa yang lain ngerjain aku nggak ngerjain bagianku sih. Akhirnya refleksi kesadar diri masing-masing sih. Refleksi ya, gitu. Oke, menarik juga sih kayak gitu. Kalau dari Ustadz Tursina sendiri gimana Zam? Selama proses pembimbingan kamu ikut lomba gitu, benar-benar di guide atau gimana prosesnya? Sangat ini sih, sangat berperan penting Ustadz ini. Karena gimana? Ada banyak hal-hal yang tidak diajarkan di kelas tentunya, karena ini kan penelitian menemukan hal baru ya. Akhirnya kita ya perlu asupan ilmu baru yang nggak ada di kelas. Akhirnya Ustadz ini dengan senang hati mengajarin kita untuk ini loh, ini gini caranya. Oh gini ya Tat, iya gini. Akhirnya sangat membantu lah, setiap ngumpul itu ada ilmu 1-2 baru yang kita dapat. Namun karena dilakukan secara rutin akhirnya terjadi peningkatan yang signifikan terlihat. Oke, apa yang paling kamu ingat mungkin dari momen pembinaan ya sama Ustadz ini? Yang kayak, oh aku benar-benar baru tahu nih hal ini, dan kayak mana insight itu datang dari Ustadz kayak gitu atau dari diri. Waktu itu saya kan pernah nyoba yang bikin penelitian membuat listrik dari gelombang suara. Jadi misalnya kita ngobrol gini udah
bisa nih ada listriknya, Us. Nah, Ustadz ini ngajarin gimana caranya kita buat alat yang bisa menyerap suara-suara itu. Nah, akhirnya bisa diubah jadi listrik. Ini kan sangat wow gitu loh. Kayak kalau dipikir kan gimana caranya suara yang sebenarnya kita pikir gak ada efeknya ternyata bisa jadi sumber energi terbarukan yang, yang sangat kita perlukan sebenarnya. Itu sih, Us. Yang paling membekas. Membekas gitu. Oke. Itu berarti kalian waktu yang piezoelectric yang getaran itu ya. Getaran. Nah, itu berarti kalian trial ya, bikin apa sih kayak alatnya. Prototype gitu. Ya. Oke, itu berarti cari bahan cari sendiri. Cari paper orang lain dulu, dari research orang lain. Kita coba apply banyak-banyak, kita coba 1-2 trial error terus akhirnya adalah yang berhasil. Namun beberapa kan sebelum juga banyak yang gagal. Tapi akhirnya ternyata banyak gagalnya juga ya? Itu yang nggak tersampaikan ya? Iya, tidak tersampaikan. Terus kayak kalau pas gagal gitu kalian gimana? Ya, ulang. Ya, ulang. Tetap sedih ya? Ada sedihnya. Tapi tidak kemudian kamu memutuskan untuk berhenti gitu ya? Karena udah sejauh ini sih. Saya ngeliatnya udah ngumpul banyak-banyak, masa berhenti? Udah daftar juga. Akhirnya kan sayang kalau ditinggal. Oke, nah sebenarnya ini yang menarik, Zab. Mungkin semangat untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Ya, itu mungkin yang banyak akhirnya teman-teman yang juga di usia kamu, di usia 15, 16, 17, ini kan masa-masa labil ya, masa-masa mencari aku ini sebenarnya maunya apa, kayak gitu, aku mau kuliah apa mungkin yang terdekat gitu ya. Nah, kamu ketika di momen down, ketika momen pernah nggak kamu kepikiran untuk kayaknya, aduh kayaknya nggak bisa nih aku menyelesaikan ini gitu, tapi pada akhirnya tetap kau bisa selesaikan. Nah, itu tuh apa yang kemudian memotivasi kamu untuk menyelesaikan itu semua gitu kan? Jujur kalau untuk kayak ngerasa pengen nyerah pasti banyak lah terjadi. Cuman saya selalu mikir, yang kemarin-kemarin juga lewat kok, yang susah, apalagi yang ini mah biasa aja lah, pasti nanti lewat juga. Ujung-ujungnya kita bakal berhasil ataupun enggak, itu ditentukan pada hasil yang kita lakukan sekarang, apa yang kita lakukan sekarang. Oke, jadi ya ibarat kata kalau mungkin kita pernah dengar ini ya, ayat ya, mungkin jangan itu kan, Tuhan itu tidak pernah memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Oke, itu ya guys ya, jadi enggak apa-apa, dicoba aja, kalau udah pernah gagal ya enggak apa-apa, dilakuin lagi aja, pasti berhasil, pasti berlalu lagi. Nothing tulus aja sih. Nothing tulus aja. Nah, dari semua proses itu ya, Zam ya, gitu. Apa yang kemudian kamu rasakan perkembangannya ke dirimu sendiri? Dari kamu kelas 10 sampai kemudian sekarang kelas 12 gitu. Apa yang berubah gitu bahasanya? Yang paling efek. Paling efek, iya. Yang paling efek sih dibanding perlombaannya lebih ke tahapan persiapan lombanya sih, Us. Tahapan persiapan. Karena di situ kita belajar gak sedikit hal, malah banyak hal yang bisa kita dapatkan. Apa aja? Ya kayak misalnya tadi belajar sama ustadznya atau bimbingan yang secara kita mandiri kita nyari tahu sendiri. Ternyata bisa gini loh. Yang itu nggak bakal bisa kita lakukan kalau kita cuma duduk di kelas, duduk diam ngedengerin ustadz. Oke, benar juga sih. Jadi ada praktek ya, karena ada praktek. Kita dipaksa untuk mencari tahu sendiri. Oke, nah ini yang kita kembali ke. Kamu katanya kan dari SD ya sudah sering ikut lomba. Olimpiade itu kan lomba yang cenderung jadi katakan individu ya, kamu dengan dirimu sendiri gitu belajar. Nah, kemudian kamu masuk nih ke Tursina gitu kan. Kayak kamu tidak bisa hidup sendiri di sini. Kamu itu awal masuk Tursina gimana, Zam? Beradaptasi dengan asrama, dengan sekamar banyak orang kayak gitu. Waktu itu sih gak banyak masalah yang saya lalui ya, Us, karena teman-temannya pun sangat mendukung loh, saling bahu-membahu untuk, ya karena kita kan banyak juga yang bukan alumni Tursina ya, yang baru pertama kali sekolah mondok, akhirnya kita yaudah yuk bareng, ini bareng, apa-apain bareng, jadi semuanya bareng, ya kayak ternyata seru loh untuk melakukan semua hal yang biasanya kita lakukan sendiri secara bersamaan, ternyata itu jadi meaningful pada akhirnya. Itu jadi dulu mungkin kalau kamu nggak mondok nggak tahu nih. Nggak tahu. Oke.
Menjadi sebenarnya tidak menjadi masalah besar ya untuk kemudian proses adaptasi itu ya ke kamu ya. Gitu. Apa kamu sebelumnya memang sudah terbiasa untuk juga mandiri gitu dari rumah, kayak sama orang tua sudah dibiasakan untuk ya coba sendiri berangkat sendiri gitu. Iya. Oh. Karena beberapa kali waktu lomba kan akhirnya juga nggak mungkin selalu didampingin orang tua kan. Ya kalau lomba keluar-keluar gitu akhirnya ya berangkat sendiri bareng teman gitu. Oke, baik. Nah, kemudian ini Zam, perbedaan gaya belajar ya gitu. Mungkin dulu kan seperti yang kamu bilang gitu, kalau dulu yang kamu lakukan sendiri ini ternyata ketika masuk Tursina itu dilakukan bareng-bareng itu bisa jadi meaningful gitu. Nah, itu ada perubahan apa ya? Perubahan aktivitas, perubahan kegiatan gitu. Nah, kalau di gaya belajar sendiri itu juga ada perubahan nggak Zam? Selama kamu sebelum masuk Tursina sampai kemudian kamu di dalam Tursina sendiri? Kalau saya pribadi itu orangnya nggak bisa belajar sendiri yang baca buku terus ngerjain soal itu saya paling nggak bisa, Us. Namun kan akhirnya saya fokus di kelas, mendengarkan dengan seksama mungkin akhirnya bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Namun setelah masuk Tursina, selain aktif di kelas, akhirnya saya juga itu tadi ngumpul sama teman yang nyari tahu sendiri. Karena kalau saya sendiri saya nggak bisa benar-benar kayak nggak ada orang yang ngasih input dan output, nggak ada orang yang ngasih masukan ke saya. Oh begitu. Jadi kau punya ini aja deh, bahasa anak zaman sekarang support system. Punya support system. Support system. Oke. Itu. Nah, kan tadi kamu tidak bisa belajar sendiri. Berarti apakah kamu dengan teman-temanmu itu jadi akhirnya punya kelompok belajar ya bahasanya? Kalau di Tursina sendiri, kalian ya, gimana? Lebih ke ini sih, Yus, yang anak-anak yang asik sama saya, yang benar-benar menurut saya circle saya banget lah. Nah, circle banget. Ya. Akhirnya ya kami saling meningkatkan diri masing-masing, mengeluarkan potensi terbaik masing-masing. Oke, nah ini menarik Zam gitu. Pertemanan ya bahasanya gitu. Bagaimana kamu kemudian menjalin pertemanan itu dengan sekian puluh anak kayak gitu kan? Bukan maksudnya kemudian kamu ngegeng gitu, enggak. Saya percaya itu gitu. Tapi bagaimana kamu memilih untuk menjadi dekat dengan ini? Itu gimana proses pertemananmu itu? Sebenarnya sih kalau pertemanan saya nggak ada masalah ya, karena ada satu frasa lah yang saya ingat banget, wherever you are, be a good one. Jadi kalau kita tuh ya apa aja jadi yang baik lah, nggak usah yang apa sih yang nggak asik gitu, yang menjatuhkan sesama, karena ya buat apa juga jatuhin yang lain juga kan, jadi ya, saling bangun biar lebih gede akhirnya. Sama-sama ini ya, sama-sama berkembang. Oke. Nah, kemudian Nizam, kayak yang tadi sudah kamu sampaikan juga, kamu orangnya sulit untuk belajar sendiri gitu. Kamu akhirnya memilih untuk ya udah fokus aja di kelas gitu. Kamu sadarkan itu kelemahanmu gitu. Nah, terus kalau bagaimana kemudian kamu mengatasi kelemahan-kelemahanmu yang lain gitu, Zam? Bagaimana kamu kemudian menemukan itu gitu? Kayak ngatasin kelemahan nggak bisa belajar sendiri terus? Iya, mungkin kelemahan nggak bisa belajar sendiri atau mungkin ada hal lain yang kamu sadari, misal ketika di penelitian gitu ya, ternyata kamu juga menemukan kamu orangnya sulit untuk memparafrase atau secara penulisan kayak gitu. Itu kamu gimana mengatasi kelemahan itu? Kalau saya sih orangnya us percaya bahwa semua orang kan emang punya disadvantages masing-masing kan. Kekurangannya masing-masing itu pasti ada lah. Jadi saya kalau saya punya kelemahan ya saya tinggalin. Jadi akhirnya saya fokus ke kekuatan saya. Karena saya menurut saya mengatasi kelemahan tuh hal yang satu, buang-buang waktu. Dua, ngapain? Ini kelemahanmu ini pasti bakal bisa kok diisi sama orang lain. Ya udah kamu kuatin aja yang kamu bisa. Dan akhirnya itu jadi sesuatu yang bikin kamu tajam. Karena nggak perlu tajam di semuanya, cukup perlu tajam di satu supaya bisa nusuk. Jadi ini adalah fokus aja sama potensi diri. Begitu. Tapi kan kalau kuliah kita banyak self learningnya, Zam. Nah itu gimana itu, Zam? Kamu kan menyadari nih self learningmu tuh kurang gitu. Nah, sedangkan habis ini kamu akan kuliah yang mana kamu juga tidak bisa mengandalkan 100% di dalam kampus gitu ya. Itu sudah jadi apa informasi umum gitu. Nah, gimana kamu kemudian memahami dan mengatasi fakta itu gitu sebagai orang yang
sulit untuk belajar sendiri bahasanya? Kalau untuk sekarang sih, yang saya lihat ya, pada akhirnya nanti saya akan berubah gaya belajar saya. Yang dulunya cuma bisa fokus di kelas, diterusin sama teman dan fokus di kelas. Mungkin nanti di kuliah saya akan lebih ke fokus sama teman yang bisa ngasih saya masukan-masukan yang nggak bisa saya dapat ketika saya belajar sendiri. Itu siapa yang ngajarin kamu untuk menemukan solusi-solusi itu, Zal? Atau kamu figure out sendiri? Figure out sendiri, Zal. Figure out sendiri aja. Oh. Sering sharing sama orang tua juga gak? Maksudnya terkait ya ini, kelemahanmu atau kesulitanmu, kayak gitu. Kebanyakan sih saya share semua ya ke orang tua. Karena mereka ya support system terbaik saya lah. Iya, betul. Akhirnya. Akhirnya ya orang tua juga, ya udah kamu fokus aja. Ke apa yang kamu bisa, karena gak usah dipikirin lah yang jelek-jeleknya itu. Oke, nah kamu kalau ada lomba-lomba gitu juga cerita sama orang tua gitu, Zam. Saya mau ikut ini, apa, bunda manggilnya? Mami. Saya mau ikut ini, Mi, gitu. Gimana nih, gitu, gitu juga gak? Biasanya sih kalau udah menang, kasih tau aja. Oh, kalau udah menang, kasih tau. Kalau belum ikut lomba, gak kasih tahu? Iya. Enggak. Karena ya, ngapain juga sih. Kalau dulu kan ya pasti kasih tahu lah, karena kan yang ngurusin daftar orang tua. Cuman kan kalau sekarang udah gede juga bisa daftar sendiri kok. Oke, baik. 3 tahun ya, hampir 3 tahun Zam gitu dengan segala seluk beluk persekolahan, perlombaan dan naik turunnya ini. Kamu pernah jenuh nggak? Pasti. Pasti ya gitu di Tersina, apalagi yang padat sekali gitu kegiatannya gitu. Kamu gimana kalau mengatasi jenuh dan stresmu itu, Zam? Kalau saya sih sama kayak kelemahan tadi, Yusus. Nggak saya atasin, saya habiskan. Jadi kalau misalnya itu? Lagi stres-stresnya, lagi jenuh-jenuhnya, ya udah full malas aja udah. Gak usah ngapa-ngapain, lepasin semua. Karena kalau sambil ikut lomba dan malas tuh kan jadinya nggak keurus, nggak maksimal. Jadi udah, oke ini lagi malas, gak usah ikut apa-apa. Kita fokus recovery mentalnya dulu, istirahat, full istirahat, main, banyakin main, gitu sih. Karena kalau nggak optimal ya percuma juga ikut lomba pada akhirnya. Oke, dirilis ya, berarti dikeluarkan. Dikeluarin, jangan ditahan, jangan diatasin, diluapkan aja. Oke, baik. Kamu punya nggak satu hal yang kalau kamu inget ini tuh, ketika kamu lagi, aduh, lagi malas gitu, sudah selesai nih malasku, itu kayak, gitu. Something that you really want to achieve or that eager you gitu, your spirit gitu, it boosts up gitu. Yang eager saya sih kayaknya ini sih, kalau balik lagi ke masa lalu, kayak ngelihat saya kayak ngelihat kilas balik saya masa lalu, saya ngapain aja, siapa saja udah saya ketemui, teman-teman yang ngebantu saya sampai saat ini, orang-orang yang ngebimbing saya bisa sampai ke titik ini tuh kayak, man, masa kamu mau berhenti? Bener-bener, sudah banyak yang membantu gitu ya. Kayak ada lagi yang lain mungkin? Orang tua. Orang tua, baik gitu. Apa mimpi terbesarmu sejauh ini, Zam? Mungkin yang paling dekat? Yang paling dekat? Masuk UNIF impian. Masuk UNIF impian. Oke, kita ngobrolin itu habis ini, Zam. Mengobrolkan universitas impian, Zam. Nah, sebelum ke universitasnya, saya mau ngobrolin tentang beasiswanya dulu gitu. Jadi, Ro'aina Azam ini adalah salah satu dari 3 santri Tursina yang berhasil meraih beasiswa Indonesia Maju, benar? Ya, persiapan. Persiapan untuk menuju jenjang kuliahnya. Iya. Nah, boleh diceritain nggak, Zam? Ini tuh sebenarnya beasiswanya tuh kamu dapat apa aja dari beasiswa ini, dan kemarin proses persiapannya itu gimana sih? Untuk proses persiapannya tuh, beasiswa Indonesia Maju ini waktu itu buka di sekitaran bulan, kalau saya nggak salah bulan Oktober apa November. Akhirnya kita disuruh buat menuliskan beberapa esai tentang diri kita, prestasi-prestasi yang pernah didapat, sama melengkapi beberapa dokumen seperti kayak paspor dan lain-lain lah. Terus untuk apa aja yang didapat, waktu itu kan yang daftar banyak lah. Dan akhirnya kita terseleksi jadi beberapa ratus gitu, yang nantinya, yang sekarang lagi dibimbing. Jadi persiapan bahasa Inggrisnya. Kayak misalnya kita sekarang difasilitasi Bimbel IELTS dan standardized test seperti ACT dan ACT. Juga kemarin ada namanya summer program. Nah, ini yang paling seru sejauh ini. Okay. Karena akhirnya kita dapat kesempatan untuk datang ke beberapa universitas top dunia yang memiliki efek besar lah ke kita. Yang menurut saya pribadi itu sangat mengubah pola pikir saya yang sebelumnya, sebelum summer program.
sama yang setelah ini, wow, jauh nih. Jauh, oke, okay, baik. Nih. Nah, itu boleh dong diceritain dulu. Yang paling baru nih ya, summer program ini gitu. Nah, apa aja yang kamu lakukan di sana? Dan tadi tuh, perbedaan perspektif before after ya? Before after. Before after summer program, boleh diceritain, Zab. Kalau yang pertama tadi ini ya, siapa? Terkait ngapain aja di summer program. Di sana kemarin itu kita pertama-tama kita ngumpul dulu di Jakarta buat koordinasi dan pembekalan dan pengarahan juga selama nanti di sana bakal ngapain aja, tugas-tugas yang diberikan. Nah, terus beberapa hari setelah kita pembekalan kita berangkat, akhirnya kita nyampe tuh di universitas masing-masing yang top-top dunia. Nah, saya kebetulan dapat di NTU. Di NTU, Nanyang Technological University Singapura. Terus saya di sana belajar bahasanya kalau di Indonesia matkul lah. Oh, mata kuliah. Mata kuliah yang harusnya satu semester disingkat oleh pihak NTU dalam waktu 2 minggu. Wow. Nah, makanya kita setiap hari setelah datang kan ya masih dikasih jalan-jalan lah, jalan-jalan, refreshing, relaxing, terus akhirnya peer activity juga sama teman-teman. Namun minggu kedua kita mulai yang namanya kelas beneran, kayak kelas kuliah. Akhirnya kita waktu itu ada sekitar 20 orang, 20 murid dari berbagai sekolah seluruh Indonesia. Kita ngumpul, kita diajarin sama profesor-profesor dari NTU. Banyak lah yang dipelajarin. Kayak yang utamanya kan akademiknya di bidang navigating the digital world. Kayak AI, data security dan sebagainya. Terus juga ada workshop-workshop seperti leadership workshop dan cultural immersion, kayak ngetahuin cara nge-cop masalah-masalah perbedaan budaya. Akhirnya kita juga pergi nih ke tempat-tempat yang istilahnya berbeda-beda lah, kayak misalnya kita ke Chinatown atau ke Little India. Akhirnya kan jauh banget nih Cina sama India nih. Betul-betul. Akhirnya kita kayak ngeliat, ya benar juga sih, kayak ternyata ini sebeda itu ya, yang selama ini kita nggak notice gitu loh. Karena kita jauh dari situ. Terus kalau yang gap kayaknya sih ini sih Yus, kayak lebih ke setelah saya ngeliat, awalnya sebelum saya berangkat summer program ini saya bisa dibilang inilah lumayan santai lah dengan masalah unik impian dan bla-bla-bla. Karena kayak okay, take time, masih ada waktu setahun. Tapi setelah saya ngeliat orang-orang yang berangkat sama saya, 20 anak ini, 19 diantaranya tuh masing-masing individu yang benar-benar colorful, yang beda-beda banget orang-orangnya, dan mereka datang dengan background cerita sendiri-sendiri dan prestasi-prestasi tersendiri yang nggak ada, dan tentunya nggak ada pada diri saya kan. Dan akhirnya saya ngeliat kayak cuma bisa, wow, kayak ini orang-orang kok ternyata orang-orang sehebat ini ya, seumuran saya, kayak ternyata banyak loh yang sudah mereka achieve lebih banyak daripada saya. Dan akhirnya kayak, tuh kayak kayak down, kayak ngeliat. Cuman akhirnya, enggak, ini bisa ini, bisa dikejar. Oke, bagus. Kita gitu sih, yang akhirnya saya membuka vision ke depan supaya lebih rajin lah. Rajin, setidaknya lebih rajin ya. Setidaknya lebih rajin lah. Berasa ini ya, berasa hidup dalam tempurung mungkin ya. Tempurung. Oke, baik. Kamu ketika di sana kan kaget berarti itu ya? Kaget. Kalau saya diri kamu, saya kaget ya. Mungkin dengar cerita kamu kayak kaget banget kayak gitu. Nah, dari matkul-matkul yang pernah kamu dapatkan di NTU gitu, kemarin ya, satu minggu gitu, apa yang paling memorable gitu, yang akhirnya kayak ini something new gitu untuk kamu gitu ya? Yang paling membekas waktu itu ada di, justru bukan di akademiknya, tapi di workshop leadershipnya. Oh, gimana itu? Waktu itu pagi-pagi banget sih, mereka kan memulai aktivitas sekitar jam 9:30 gitu. Kayak mulai kelasnya tuh 9:30, jadi kayak santai lah. Dibandingkan terusnya yang bangun jam 3 pagi kan. Oh, betul. Kaget juga kalau misalnya, ya akhirnya enak lah. Kalau misalnya kuliah di sana kayak 9:30 ini sangat siang sekali untuk memulai pelajaran. Waktu itu sebelum mulai kelas kita meditasi dulu, kayak nantangin pikiran, relaxin, ngebuang hal-hal yang ini supaya kita bisa nerima pelajarannya kan. Terus waktu itu gurunya, profesornya datang bawa kertas berisikan peraturan-peraturan yang tentang game yang akan kita mainkan. Ah, oke. Okay. Akhirnya kita masing-masing meja, ada sekitar 5 meja. Per meja dibagi 4 anak. Dan kita harus main game yang disediakan oleh gurunya. Saat kertasnya dibagi, ada
berpuluh-puluh aturan yang harus diikutin, okay. Dan juga sepak kartu remi. Akhirnya kita main, namun kertasnya ini diambil, kertas aturannya diambil. Kita memang udah baca sih, cuman kan karena kertasnya diambil kita jadi gak punya refleksi gitu kan. Akhirnya kita main, kita bertim dengan orang yang ada di seberang kita. Jadi misalnya di sini, saya timnya sama ustazah, terus mereka tim-timan. Jadi kita gak bisa komunikasi nih. Betul. Ya udah kita main. Selama proses permainan itu kita sadar, lah ini kok kita memahamin peraturannya beda ya. Akhirnya kita ngalik kayak, loh ini gak gini nih harusnya. Tapi mereka bilangnya, enggak ini gini. Akhirnya kita, kan kita main, pokoknya kan mejanya gini, terus gini. Akhirnya tim yang sini menang pindah ke sini, yang menang pindah ke sini. Akhirnya saya setelah melakukan game beberapa kali, akhirnya kan kalah terus kan. Kalah terus karena gak pernah sama ini apa aturannya. Persepsinya gitu ya. Terus udah, karena kalah terus, oke, bisa udah mulai sadar, kita udah mulai kewalahan. Akhirnya udah, gamenya ditutup. Terus akhirnya bisa ngomong in English ya, cuman saya yang setangkep, seingat saya tuh kayak gini. Ini kan gimana? Gimana rasanya? Kalian udah jenuh? Gimana peraturannya? Nah sebenarnya ini tuh kayak simulasi kalian ngelihat perspektif kebudayaan orang-orang masing-masing. Karena apa yang kalian lihat itu sebenarnya di mata orang lain gak gitu. Akhirnya kita kayak langsung kayak amazed, kayak the way dia ngajar tuh ini gak pernah ada nih di tempat-tempat lain. It's something new banget ya. Something new banget. Proses dia mengajar tuh gak kepikiran sama sekali. Kayak misalnya datang di nyuruh main tuh kan gak kepikiran bakal ada suatu pelajaran yang bisa diambil kan. Itu sangat impactful sih. Kayak, oh interesting banget nih. Bisa ternyata ngajar kayak gini ya. Itu serius, kaget banget karena itu kayak gitu. Membuka kesadaran bahwa ada banyak orang yang punya inovasi di luar sana itu. Jadi kayak harus di, saya merasa sudah kreatif nih kemarin, ternyata ada orang yang lebih kreatif gitu. Another level of creativity-nya udah. Another level banget itu, oke. Nah, terus masih tentang beasiswa Nizam gitu. Berarti di proses awal kemarin itu kamu ada kayak pakai nilai rapor ya berarti, atau ada esainya gitu. Nah, esainya itu terkait dengan? Terkait diri sendiri, dengan apa yang mau kita lakukan kedepannya. Apa waktu itu yang kamu terisai? Yang apa nih? Yang diri saya. Yang di esai, iya. Yang diri saya, ya kebanyakan seperti yang saya omongkan tadi. Terus kalau yang pandangan kedepannya, ya tentunya kita semua pengen lah untuk mengubah dunia jadi yang lebih baik. Lebih baik. Teman kan kita, apalagi saya kan masih terlalu mudah lah untuk memimpikan hal seperti itu, supaya merealisasikan mimpi itu jadi nyata kan masih lama banget nih. Cuman kita semua yakin dan emang goalsnya sama, yaitu mewujudkan Indonesia yang berjaya pada tahun 2045, Indonesia emas. Kita semua tahu lah itu. Itu serius yang saya tuliskan, benar-benar. Oke, baik. Saya point out banget. Ada wawancaranya juga? Ada wawancaranya juga. Waktu itu pembimbingannya berarti dengan siapa? Kalau waktu penulisan esai itu sama Ustadz Suhaili. Kalau waktu wawancara persiapannya itu sama tiga Ustadz Suhaili. Kan kami bertiga nih yang lolos ke wawancara. Jadi masing-masing dapat satu Ustadz Suhail, Ustazah Risa, sama Kak Rafida. Oh, sama Rafida. Kamu dengan? Saya dengan Ustadz Suhaili. Oke. Faris dengan Ustazah Risa, Zafran dengan Kak Rafida. Oke, baik. Nah, berarti dari awal proses pendaftaran beasiswa sampai lolos nih, alhamdulillah lolos, alhamdulillah. Gitu, itu berarti ini ya dikawal ya, ditemenin, dibimbing gitu ya, sama teman-teman Tio gitu. Oke, baik. Nah, tadi kan ada Universitas Impian. Nah, kalau kamu sendiri kemana, Zam? Ke universitas yang saya datangin kemarin. Ke NTU. Ada ya, jatuh cinta pandangan pertama ya? Kamu terkesima dengan cara mengajar yang sangat berbeda itu ya gitu. Kamu berencana menjadi apa di masa depan, Zam? Saya berencana jadi data analis, Yus. Oh, profesi ya berarti? Ya, profesi. Kamu tidak berencana menjadi pengajar ya? Tidak. Kenapa, Zam? Karena menurut saya pribadi, saya kurang bisa menyampaikan, apalagi yang kayak guru itu yang memorable banget, kayaknya saya nggak bisa deh sampai sehebat itu. Jadi kayak, kayaknya karena daripada saya salah ngajarin orang juga kan, mending saya berorientasi pada diri saya sendiri. Oke, baik gitu. Nah,
menjadi data analis itu kan sebenarnya pekerjaan yang common ya, maksudnya bukan common sih, kayak sekarang ini lagi booming-boomingnya nih data analis gitu. Dengan data analis ini apa yang sebenarnya ingin kamu achieve kemudian, Sam? Yang pasti ya ingin membuat sebuah hal yang belum ada sebelumnya, yang bisa bermanfaat gak cuma buat saya sendiri tapi juga buat itu tadi, Indonesia dan dunia. Dunia gitu. Nah, kamu kepikiran dari mana, Jam, untuk membuat hal yang baru? Maksudnya itu kan gak semua orang kemudian punya apa ya, punya pemikiran itu ya, kayak oh aku mau movement ini gitu, aku mau membuat sebuah movement gitu. Nah, apa yang kemudian memotivasi kamu untuk kemudian punya pemikiran kesana gitu, bahwa oh, aku harus menjadi orang yang menggerakkan gitu, aku harus mempunyai manfaat gitu untuk sesama gitu. Jadi sih, karena kan ya saya nggak tahu saya hidup sampai kapan, cuman ya kalau cuma tinggal nama saya doang ya bakal hilang gitu aja. Yang ingat bakal cuma orang-orang yang kenal saya dan hidup barengan saya. Sementara orang-orang yang nggak terdampak apa-apa sama saya kan, ya udah sih ini orang siapa sih? Betul. Muhammad Ryan Azam Muntako tuh apa sih? Siapa sih? Akhirnya kan kalau saya membuat sebuah hal yang baru dan berimpact baik kepada orang banyak kan, wah Azam udah nggak ada sekarang, tapi karyanya masih ada. Gitu sih, Us. Ada legacy. Ada legasinya, ada warisan yang saya tinggalkan. Oke, baik. Selama 3 tahun di Tursina ini, Zam, gitu, pasti kan ada banyak hal yang baru ya buat kamu gitu. Kalau biasa saya tanya ke teman-teman yang non alumni ya, kamu kan bukan alumni SMP kayak di sini ya, gitu. Benar. Itu biasanya gimana kamu membiasakan dengan jam tahfidz dan jam pagi? Itu kayaknya yang paling baru gitu. Paling baru. Gimana waktu itu, Zam? Waktu itu ya, karena kan kaget juga ya, masa tidur tiba-tiba ada yang dak, ada yang bangunin brutal banget, kayak ini kenapa? Akhirnya kita disuruh keluar pakai sarung, pakai koko, pakai kopiah lengkap, bawa sejadah, bawa Quran, kita disuruh hafalat, kayak loh kok gini sih, kaget kan, akhirnya kaget. Cuman waktu itu karena sebelumnya waktu itu online juga kan, waktu itu online juga di rumah, sebenarnya udah mulai itu program tahfidznya yang jam 4-an sekian. Ba'da subuh ya itu. Ba'da subuh udah datang, sudah join Zoom. Cuman enggak expect aja waktu datang itu bakal langsung di push segitunya. Karena kan kaget juga sih, karena tidur jam berapa, bangun jam segitu kan enggak efektif juga kalau kata saya ya. Karena benar-benar enggak ada yang masuk. Akhirnya di kelas pada awalnya ya yang ngantuk, ya tidur. Oke. Okay. Transisinya sih yang susah. Transisi di kelas 10 awal itu ya berarti. Ya. Terus kemudian apa yang membuat akhirnya sekarang sudah terbiasa, Jam? Teman, Jus. Teman. Karena bareng itu ya. Susahnya bareng. Sedihnya bareng. Kalau salah dihukum bareng. Kamu dihukum nggak, Jam? Pernah. Tadi ada sedikit kalimat yang sebenarnya saya lupa untuk tanyakan ini kamu. Apa yang membedakan Azam sebelum masuk Tursina dengan setelah masuk Tursina? Apalagi kamu sudah mau lulus nih. Nah. Ya kan harus ada perbedaan nih. Harus ada nih. Kan 3 tahun enggak dapat apa-apa. Betul. Apa? Ya paling paling signifikan mungkin. Ya secara sekilas orang bisa tahu, oh, Azam sekarang gini ya gitu. Pernah enggak pikiran? Pola pikir gimana itu? Karena ya the way saya dulu ngomong sama saya sekarang ngomong pastinya beda. Sekarang mungkin lebih terstruktur. lebih tahu kapan harus bercanda, tahu kapan harus mengeluarkan yang serius-serius ya. Okay. Karena ada waktu yang kayak saya bilang tadi kayak ada memang yang waktu kita lagi malas banget semuanya, ya udah kita benar-benar kelasin aja semuanya. Cuman kok waktu serius ya serius, jangan bercanda. Ya cuman boleh lah dikit-dikit. Boleh dikit-dikit ya. Nah. Oke, itu aja sebenarnya, Zam. Nah, yang ingin kita obrolkan hari ini gitu, cukup banyak ya insight-insight baru. Mungkin yang paling bisa di-quote itu adalah itu ya, kesadaran terhadap diri ya gitu, kayak ya kalau kamu sudah tahu kekuranganmu apa, kelebihanmu di mana, fokus aja sama kelebihan gitu ya, Zam ya. Terus kalau mau mengeluh, mau malas ya udah, keluarin aja gitu, enggak usah ditahan gitu. Karena itu yang nanti justru membantu ya. Ketika sudah waktunya lari lagi, kamu udah gak punya beban. Udah hilang semua kan?
Udah hilang, udah ringan. Udah ringan. Udah ringan gitu. Nah, terakhir Zam, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk adik-adik kelas, untuk teman-teman yang sekarang juga struggling belajar, yang juga punya mimpi untuk dapat beasiswa di kemudian hari, untuk mungkin yang sama-sama punya mimpi ke NTU, silakan, mulai disampaikan. Ketahui bahwa semua orang punya waktu yang sama, jadi kalau kalian merasa kalian tertinggal, ya itu pada akhirnya salah kalian sendiri, kenapa kalian tidak mulai dari awal. Oh, okay. Karena kan semua orang ya waktunya sama per hari. Apa yang buat kalian beda tuh ya dari apa yang kalian lakukan, mikro-mikro perharinya tuh apa sih? Kalau yang lain belajar segini, kalian belajar nggak? Kalian main, malah main? Ya kalian mungkin bakal lebih bagus di kalian di hal yang kalian main, kayak misalnya main game. Mungkin kalian bakal lebih bagus di main game. Karena itu kan ya sebuah kelebihan juga lah, tidak bisa dibungkiri. Tidak bisa dibungkiri. Cuman kan apakah itu yang kalian mau? Apakah itu yang kalian incar? Betul. Choose wisely lah. Oke, jadi again ya, jadi ya kamu adalah apa yang kamu tanam. Betul. Oke. Jadi itu saja percakapan dengan Azam hari ini. Senang sekali bisa ngobrol banyak gitu sama Azam yang dari zaman masuk sudah mencuri banyak atensi. Alhamdulillah sama teman-teman yang lain juga. Saya harus akui bahwa saya mungkin satu dari sekian orang yang selalu bangga ya dengan pencapaian Sati-Sati terusnya. Kita kayak emis gitu, karena mungkin di usia kami nih, saya sudah tua-tua dan Sati-Sati yang lain itu, kita mungkin tidak, mungkin belum punya kesempatan sebesar ini. Dan kalaupun punya, kami mungkin belum punya semangat sebesar itu. Sedangkan kalian mampu untuk memanfaatkan kesempatan, memanfaatkan waktu dan juga fasilitas ya, sebaik mungkin dengan tercapainya semua prestasi itu. Dan good luck ya Zam untuk step selanjutnya, semoga bisa benar-benar duduk di NTU. Tolong nanti dikirim ya papnya kalau udah duduk di NTU, kita bantu publikasikan ke seluruh jagat raya. Gitu. Itu aja Azam, thank you so much. Ya sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di episode Tersina Inspiring Podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.